Tribudors memperingati Hari Santri Nasional ke-10 Pemuda Muhammadiyah Cabang Toraja Utara, mengajak santri untuk menjaga toleransi dan keberagaman NKRI. Hal tersebut disampaikan oleh Bendahara Umum Pemuda Muhammadiyah Cabang Toraja Utara, yakni Imam Aruman, setelah acara nonton bareng oleh KPU Toraja Utara. Diketahui kegiatan nobar tersebut digelar di Madrasah Ibtidaiyah Kota Rantai Pao, Toraja Utara, Sulsel, pada Selasa 22 Oktober malam. Terkait hal tersebut, informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Toraja. Freddy Samuel, silakan untuk laporan lengkapnya. Ya, terima kasih Kak Nadila dan selamat siang. Benar, jadi benar bahwa kemarin malam KPU Toraja Utara, Komisi Pemilihan Umum Toraja Utara menggelar nonton bareng atau nobar serentak yang dimana mengangkat tema terkait keterlibatan masyarakat dalam pemilihan umum atau pemilu dan untuk mengawal terkait jika adanya politik uang atau money politik. Dan juga di para peserta dalam kegiatan tersebut terdiri dari berbagai organisasi kepemudaan mulai dari HMI, PMKRI, GMNI, dan juga termasuk dari Pemuda Muhammadiyah Cabang Toraja Utara. Kepada Tribun Toraja, Bendahara Umum Pemuda Muhammadiyah Cabang Toraja Utara, bagi santri-santri tidak hanya terlibat aktif di dalam pesantren dan juga masjid-masjid dan juga khususnya pelanggaran-pelanggaran lingkup bagi santri tidak hanya di dalam acara-acara atau kegiatan-kegiatan keagamaan, namun lebih daripada itu juga ada tanggung jawab moral di keterlibatan sosial kemasyarakatan. Seperti itu, Adila saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribudars, waktu kami telah menghimpun wawancara bersama Imam Aruman selaku Bendahara Pemuda Muhammadiyah Toraja Utara. Berikut untuk tayangannya. Kaitannya terkait dengan aksi yang KPU yang diselenggarakan oleh KPU terkait dengan peran film Tepatilah Janji, saya rasa ini adalah hal yang positif. Tentunya mengingat hari ini bertepatan dengan Hari Santri, tentunya pesan-pesan yang ada dalam film ini mengajak kepada kita semua, utamanya kaula muda, khususnya juga santri, untuk bagaimana cerdas di dalam memilih pemimpin. Karena pemimpin adalah apa namanya, panutan kita di daerah maupun sampai ke tingkat yang lebih tinggi. Nah, kaitannya dengan Hari Santri ya, sebagaimana tema yang diusung oleh Kementerian Agama terkait dengan download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.